Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Di hari Rabu tanggal 11 ya kan Dek, di bulan yang baru, apalagi sudah fitri. Iya, fitra ya. Juga suara yang baru ya. Dengan suara yang baru yang agak seserak-serak becek gitu. Oh, berarti habis nyanyi tadi malam. Habis ya? Nyanyi. Oh, habis nyanyi. Iya. Oke, jadi ada berita apa nih Kak yang lagi hot-hotnya sekarang ini Kak? Tentang apa ya? Tentang iya, apa? Juga mereka yang netizen ini sangat merindukan kita. Tribunus juga sangat rindu. Sama merindukan kita ya kan. Jadi lebih kurang 30 menit ke depan kita bakal membahas berita-berita terupdate pastinya dari Tribun Medan ya. Iya, kan? Oke, langsung aja ke berita pertama tentang apa nih, Dek? Tentang kayaknya tentang tika menikam itu ya. Penikaman ya. Penikaman oleh temannya sendiri. Oke, jadi hanya karena persoalan sepele seorang mahasiswa Universitas Medan Area ditikam oleh teman kecilnya. Korban diketahui bernama Abdul Latif, 18 tahun, Jalan Warga Sidomulyo Dusun 9, Desa Serotan, Kecamatan Percut Setuan. Dekat rumah kita dong. Iya, betul-betul. Aku juga baru tahu. Jadi ia ditikam oleh pelaku bernama Faiz yang merupakan teman dekat kecilnya menggunakan kunci sepeda motor. Jadi menurut keterangan korban, peristiwa tersebut terjadi di dekat rumahnya pada hari Rabu. Rabu tadi ya. Jadi Abdul menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya tersebut terjadi sekitar pukul 15.58 WIB. Pada saat itu Abdul membawa mobil dari belakang, terus menuju ke depan rumahnya untuk menuju mobil tersebut. Kayaknya ada masalah apa ini? Mungkin ada masalah sedikit lah ya. Kita langsung aja lihat videonya. Belum siap padahal. Oh, belum siap ya. Kita langsung aja lihat videonya ya. Organisasi apa dia bang? OKP bang? OKP dia? Oke motor. Mukul pakai kunci itu bang? Udah berdarah baru dia lari. Bawa lari sama bapak. Baru abang baru lapor ke polres. Tadi pagi bang kejadian itu? 11.05 dari kantor. Balik lagi kemarin ke tempat orang itu. Ya. Nah itu dia kak. Itu tadi pemberitaannya. Tadi ada darah berdarah gitu ya di baju. Kita langsung aja tanya sama bang Alfiansyah kalau gitu. Halo, selamat sore bang Alfiansyah. Seksi kali suara aku deh. Halo, selamat sore Kak Tari, Kak Lani. Okay. Selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Aduh, minal adin. Gue ya bang, sampai ke kantor. Gue lebaran. Aduh, betul. Oke, bang Alfiansyah, mengenai laporan terjadi, mungkin awal mulanya itu gara-gara hal sepele mungkin ya bang. Awal bercanda ujungnya menyesatkan mungkin. Silakan bang, kronologi dan laporannya secara lengkap bang Alfiansyah. Ya, baik Kak Tari, Kak Lani, dan juga para tribuners di rumah. Ya, tadi ada seorang remaja yang datang ke Polrestabes Medan melaporkan kejadian yang dialaminya, di mana dia merupakan korban penikaman oleh teman dekatnya yang juga merupakan warga di sekitaran lokasi kejadian dan juga tetangganya. Saat itu
korban ini mengaku pada pagi itu sedang ingin mencuci mobilnya. Saat itu dia mengeluarkan mobilnya dari dalam rumah dan menuju ke depan rumah untuk mencuci mobilnya. Namun ketika itu si pelaku ini melintas menggunakan knalpot blong ataupun knalpot racing di depan si korban. Karena dianggap si korban ini, pelaku ini merupakan teman, dia sempat mengatakan bahwasanya kendaraan yang digunakan pelaku ini seperti becak suaranya. Dengan kata-kata, sudah kayak becak kendaraanmu. Namun si pelaku ini tersinggung, dia langsung turun dari kendaraannya dan langsung mengeluarkan kata-kata kotor kepada si korban. Korban pun sempat kaget. Setelah itu si pelaku ini yang merupakan teman kecil dia ini mengambil kunci sepeda motornya dan langsung menusukkan kunci kendaraannya itu ke bagian leher korban sebanyak 2 kali. Saat itu pun korban langsung bersimbah darah di lokasi kejadian. Sementara si pelaku ini langsung melarikan diri. Nah, setelah kejadian, karena keluarga panik dan juga para warga panik melihat kejadian itu, si korban langsung diantarkan ke Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Nah, tadi si korban laporannya sudah diterima, namun polisi membutuhkan hasil visum. Nah, si korban ini langsung mendatangi rumah sakit dan melakukan visum. Nah, sampai sejauh ini si korban masih di rumah sakit untuk menunggu hasil visum dari rumah sakit. Setelah dari situ dia akan kembali lagi mengantarkan surat visum ke Polrestabes Medan agar untuk melengkapi berkas-berkas laporan agar si pelaku ini segera ditangkap. Begitu Kak, kronologi singkat dari kejadian penikaman tersebut. Begitu. Jadi Bang, gimana keadaan korban sekarang Bang? Apakah jadinya macam sakit, lemas? Karena kan itu kayak banyak juga darah ya Bang yang berkeluaran ya. Dan berapa jahitan ya Bang? Kalau boleh tahu. Ya, untuk kondisi korban tadi saat mendatangi Polrestabes Medan dalam keadaan sehat Kak, walaupun bajunya berlumuran darah Kak. Untuk jahitan sendiri, korban mengaku belum sempat ke rumah sakit Kak, karena saat kejadian itu dia langsung datang ke Polrestabes Medan untuk melaporkan kejadian itu. Nah, tadi juga pihak kepolisian menyarankan agar si korban ini diberi perawatan dulu, entah dibersihkan darahnya ataupun bagaimana penanganan lukanya. Makanya korban tadi langsung ke rumah sakit untuk juga selain mengobati lukanya juga melakukan visum, Kak. Oh begitu. Bang, pada saat kejadian, apakah ada saksi Bang yang di lokasi Bang? Ya, saksinya sepertinya ibu korban sendiri, karena tadi juga saat ke kantor polisi, ibu korban juga bajunya dilumuri darah dari si korban ini. Nah, sementara kata si pelaku ini saat kejadian, bapak si pelaku ini pun berada di lokasi. Namun ketika kejadian itu, si pelaku ini dan bapaknya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Oke Bang, kira-kira ketika itu terjadi, si korban ini melakukan perlawanan atau tidak Bang? Ya, dia karena kaget itu Kak, menurut pengakuannya dia tidak melakukan perlawanan, hanya saja dia panik Kak karena melihat kondisi lehernya sudah dilumuri darah karena 2 kali Kak, sebelah bagian kanan dan juga bagian di dekat kuping ini Kak ditusuk oleh si pelaku ini. Oke Bang, kalau kira-kira kalau misalnya dari kepala RT atau misalnya dari Kepling setempat itu Bang, ada nggak menganggap kalau memang si pelaku ini ada memang apa sikapnya sering seperti itu atau justru pendiam di daerah rumahnya itu Bang? Ya, menurut kalau keterangan Kepling belum sempat kita wawancarai ya Kak, karena cuman tadi yang datang ke Polrestabes Medan pihak keluarga dan juga si korban ini. Namun menurut pengakuan dari si korban ini, rekan kecilnya ini memang dikenal sebagai sosok yang bandel Kak di
lingkungannya kak sering membuat keonaran juga menurut pengakuan dari si korban ini. Oh begitu. Apakah, begitu kak? Apakah dia ikut ada organisasi kepemudaan atau geng motor lainnya bang? Ya tadi sempat kita tanyai juga dari si korban ini. Korban mengatakan bahwasannya si pelaku ini katanya terlibat geng motor juga kak, merupakan anggota geng motor. Namun belum bisa kita pastikan kak, karena pihak kepolisian juga mengaku akan mendalami kasus tersebut dan belum bisa memastikan apakah memang benar si pelaku ini terlibat geng motor atau tidak. Oke bang, kira-kira bang Alfi sampai saat ini hasil laporannya sudah sampai mana bang? Apa kapan kira-kira si pelakunya akan dipanggil oleh kepolisian setempat bang? Ya kemungkinan kak setelah menerima hasil visum dari si korban ini, polisi kedepannya mungkin akan memanggil sejumlah saksi dulu kak, baru kemudian si pelaku ini juga bakal dipanggil oleh pihak kepolisian kak. Namun sampai sejauh ini si korban masih dilakukan visum kak, dan belum keluar hasil visumnya kak. Oke. Terima kasih untuk informasinya Bang Alfiansyah. Terima kasih Bang Alfi, selamat sore. Kak Tari, Kak Lani, selamat sore. Nah itu deh. Jadi dari kasus ini, iya. Hanya bercandaan. Kita gitu. Jangan pernah menyepelekan. Mungkin lagi nggak bagus iya. Mood dia. Mungkin dia lagi moodnya, mungkin karena THR-nya kurang kali. Kurasa. Iya kan. Jadi dia agak-agak ngamuk kan, dibilang becak kan, mungkin. Jadi pala dia. Mungkin atau modif dia sepeda motor itu mahal kali kak, tapi kan dibilang jadi becak marah lah dia ya kan. Ya mungkin seperti itulah namanya. Apa kan habis duit habis lebaran mungkin jadi kayak gitu. Mungkin banyak bagi-bagi THR dia habis duitnya juga ya. Kita positif aja ya kan. Oke, semoga kasusnya cepat nilai ya kan, Dek. Dipanggil lah saksi-saksinya ya kan. Udah Kak, selanjutnya Kak, berita kedua apa? Oke, berita kedua. Tentang hepatitis lagi booming kali ini ya. Iya, benar. Hepatitis lagi booming-booming ya. Ada aku baca tadi satu anak meninggal lagi kan. Oh iya. Jadi takut ya kayak gitu. Iya, jadi sebagai upaya kesiapsiagaan penanganan hepatitis misterius, Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Adam Malik saat ini menyediakan ruangan khusus dalam hal tersebut. Nah, jadi menurut Direktur Pelayanan Medik Keperawatan Penunjang Kesehatan Rumah Sakit Adam Malik, Fajinur, ada 15 ruangan yang disiapkan untuk tahap awal penanganan hepatitis misterius ini. Berarti udah standby. Berarti gini ya, Kak, udah habis masanya COVID. Masuk hepatitis. Iya, jadi penyediaan ruangan ini sebab telah ditemukan pasien hepatitis misterius di Rumah Sakit Adam Malik. Udah sampai sini ya kan, udah sampai Adam Malik. Iya. Nah, jadi itu diterangkan Afajino, ruangan tersebut juga dari segi fasilitas baik ventilator dan sebagainya sudah dipersiapkan deh. Jadi dalam ruangan tersebut juga nanti ada dokter dan perawat yang memonitor 24 jam penuh. Mengingatkan kita sama si COVID waktu pertama kali datang ya kan. Ini sekarang kayak gini juga. Kayaknya apakah emang penyakit ini dibuat atau emang ada penyakitnya entah tiba-tiba muncul gitu iya. Ya. Iya. Setahu aku sih hepatitis memang udah ada kan. Emang udah ada. Cuman ini namanya ada belakangnya misterius. Misterius. Iya, tiba-tiba misterius dia ya. Apakah dia sih? Ah, ini ada videonya ya. Nah, kita lihat dulu videonya ya. Mati kali tapi bang. Isolasi untuk COVID, namun untuk kasus hepatitis ini yang tidak diketahui penyebabnya, kita sudah siapkan 15 tempat tidur ya, 15 tempat tidur di area yang sudah kita tentukan gitu. Dan itu fasilitas mulai dari hal yang biasa sampai ventilator itu siap kita di situ dan monitor yang khusus 24 jam full. Pembiayaan sudah ditanggung rumah sakit seperti apa? Pembiayaan kita masih lakukan subsidi dari rumah sakit,
Jadi dalam hal ini kita tidak apa namanya ya, jadi memang apa yang dibutuhkan oleh pasien, pemeriksaan-pemeriksaan kita siapkan semua dan tentu berkoordinasi dengan dinas provinsi. Jadi total dokter yang menangani kasus ini berapa, Dok? Ya. Total dokter dan perawat yang menangani kasus ini berapa, Dok? Nah, dokter tadi sudah diberitahu oleh Dr. Ade Rahmat ya. Jadi itu ada berapa divisi, mungkin sekitar 28 orang. 28 orang sekaligus, dan kita siap. Sekaligus perawat ya, Dok? Ya. Sekaligus perawat. Iya, perawatnya. Nah, itu tadi mengenai hepatitis yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Ini ada reporter kita. Siapa ya, Nisa? Anissa. Ya, Nisa ya. Halo, selamat sore, Nisa. Halo. Halo, selamat sore, Kak Lani, Kak Tari. Oke, Nis. Terkait dengan pemberitaan, kayaknya ada Malik sudah mulai siaga untuk yang namanya penyakit hepatitis ini, Nis. Nah, kira-kira apa aja sih fasilitas yang ada di Ada Malik untuk persiapan mana tahu ada korban hepatitis yang mulai melonjak nantinya? Silakan laporan, Nis. Baik, Kak Lani, Kak Tari, dan Tribun Medan yang lagi menonton saat ini, bahwa kemarin itu sudah beberapa hari lalu sudah ada pasien hepatitis misterius yang diduga masih pasien hepatitis misterius ini sedang dirawat di Rumah Sakit Ada Malik. Namun ini masih dalam kata probable atau masih diduga, sebab sampel darah dari pasien tersebut sedang dikirim ke Jakarta dan masih akan menunggu 14 hari ke depan. Nah, pasien ini merupakan anak usia 8 bulan sehingga memang perlu sekali adanya kesigapan dari rumah sakit untuk penanganan serius terkait hepatitis misterius ini. Makanya itu pihak Rumah Sakit Ada Malik yang menjadi rujukan utama ketika ada pasien hepatitis, baik itu ABCD, apabila dia sudah berat, Kak, maka itu akan dilarikan ke Rumah Sakit Ada Malik. Sehingga Rumah Sakit Ada Malik membuat 15 tempat khusus untuk satu ruangan yang terdiri dari 15 kasur untuk penyakit hepatitis misterius ini, Kak. Dan di sini juga disediakan ada 28 nakes yang terdiri dari berbagai macam divisi, baik dokter maupun perawat yang akan berjaga selama 24 jam di ruangan tersebut. Nah, dalam nantinya dalam ruangan tersebut tersedia, jika dia dalam kondisi berat itu disediakan ventilator dan beberapa alat terkait hepatitis. Namun jika dia masih ringan itu disediakan tempat vaksinasi A, hepatitis A dan B. Dan di sini juga dalam pembiayaan menurut Ibu Fajinur itu mereka mensubsidi, tapi tidak gratis, hanya mensubsidi berapa persen dari biaya yang akan diajukan, dan nantinya itu dinas kesehatan yang juga ikut bergabung di situ, Kak, seperti itu. Oh, baik. Kalau sampai sekarang, Kak, udah ada berapa pasien, Kak, yang udah datang ke Rumah Sakit Ada Malik? Kalau untuk saat ini di Sumatera Utara itu baru ada 2 pasien probable hepatitis misterius. Jadi dia belum bisa dikatakan hepatitis misterius sebab masih dalam pengecekan lebih lanjut. Namun untuk saat ini baru ada yang satu pasien tersebut sudah meninggal, namun itu berada di Rumah Sakit Elizabeth, dan itu juga kondisinya sebenarnya mereka belum sempat mengecek anaknya apakah itu hepatitis misterius atau apa, namun setiba dibawa ke rumah sakit mereka sudah dalam kondisi kritis dan meninggal dunia. Nah, untuk yang Ada Malik ini juga merupakan pindahan dari Rumah Sakit Elizabeth, di mana kondisi anak ini sekarang sebenarnya semakin parah, karena yang tadinya menguning ciri-ciri hepatitis misterius ini kan, Kak, ada yang demam, terus menguning, dan berbagai macam ciri lainnya, di mana untuk yang 8 bulan ini menguningnya terlalu parah, sehingga sepas ketika ngecek darah di atas darah anak hepatitis yang diduga hepatitis misterius ini berada di angka 500, sehingga hasil tes darahnya dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut, seperti itu, Kak.
Oke, Nes, kira-kira kalau misalnya bagaimana kita bisa mengetahui kalau misalnya itu memang hepatitis di dalam diri kita ini? Atau ada nggak sih solusi dari dinas kesehatan ataupun mungkin dari rumah sakit ada mali sendiri gimana cara mengatasi hepatitis supaya tidak meningkat? Oke, baik Kak, sejauh ini kenapa disebabkan dikatakan hepatitis misterius? Sebab seluruh pihak kedokteran itu mengatakan belum mengetahui pasti penyebab awal dari hepatitis misterius ini. Namun untuk ciri-ciri hepatitis misterius ini memang serupa dengan penyakit hepatitis biasa seperti hepatitis A sampai G, di mana diare, terus demam, terus menguning, itu juga merupakan salah satu ciri hepatitis. Namun untuk mengecek lebih lanjut itu hepatitis misterius apa enggak, maka pihak rumah sakit khususnya Dinas Kesehatan Kota Sumatera Utara itu mengatakan bahwa dicek dari darah sang pasien. Apakah darah apabila anak itu darahnya di atas 500, maka itu bisa dikategorikan sebagai probable hepatitis misterius. Nah, untuk himbauan dari Dinas Kesehatan ini sendiri bahwa hepatitis misterius ini terjadi bukan dari segi pernapasan ataupun seperti gejala COVID-19, namun dari segi makanan yang masuk ke mulut dan saat memang tetap cara pencegahannya itu dengan bersih rajin mencuci tangan ya. Rajin mencuci tangan dan terutama menjaga pola makan. Jadi untuk saat ini Dinas Kesehatan menghimbau untuk para-para ibu rumah tangga ini untuk kiranya memperhatikan betul apa yang masuk dalam mulut anak sehingga bisa dikontrol betul asupan yang masuk di dalam tubuh anak. Nah, dan untuk itu Dinas Kesehatan juga menghimbau kepada ibu-ibu untuk memasak lebih matang lagi apa yang jadi masakan kita sehari-hari dan lebih bagusnya itu merebus air minum, misal pun itu aqua itu harus direbus lebih matang lagi, seperti itu Kak. Oh begitu. Jadi Kak, selain rumah sakit Adamalik, apakah ada rumah sakit lain yang sudah menyediakan pelayanan untuk hepatitis ini? Dan kalau klaim BPJS, apa bisa Kak menggunakan BPJS? Oke, baik Kak. Kalau ini menurut Dinas Kesehatan Sumatera Utara bahwa seluruh rumah sakit yang ada di Kota Medan ini akan menjadi rumah sakit rujukan hepatitis. Namun, apabila gejalanya lebih berat daripada hepatitis biasa, maka dialihkan ke rumah sakit Adamalik. Nah, untuk pembiayaan itu tergantung rumah sakit masing-masing. Apabila di rumah sakitnya ada menyediakan pelayanan BPJS, maka bisa dilakukan seperti itu, Kak. Oke. Untuk informasi selanjutnya, Ninis, kira-kira bakal ada peraturan tertentu lagi nggak mengenai hepatitis ini? Baik, untuk sejauh ini Dinas Kesehatan itu masih menghimbau agar orang tua tidak terlalu panik, namun tetap waspada dengan kesehatan seperti tetap menerapkan cuci tangan dan berbagai pola hidup sehat dan bersih seperti itu Kak. Dan saat ini juga seluruh pihak kesehatan itu masih dalam proses tahap penyelidikan lebih lanjut terkait hepatitis misterius ini seperti itu Kak. Oke, ini hepatitis ini kan muncul lagi nih. Nah, apa kira-kira ini terkait dengan arus mudik arus kembali yang dari Lebaran kemarin, apa itu berpengaruh dan kira-kira yang warga yang mulai balik ke Medan itu juga mulai di takutnya membawa hepatitis misterius ini juga nggak Anis kira-kira? Menurut Dinas Kesehatan Sumatera Utara itu Pak Ismail menyatakan bahwa hepatitis misterius ini bukan menular Kak, jadi dia ini penyakit yang datang langsung dari asupan makan sehingga tidak seperti COVID-19 Kak. Jadi ini masih dalam tahap pribadi masing-masing seperti apa sih dalam mengatur pola makannya seperti itu Kak. Nah, jadi untuk itu makanya Dinas Kesehatan selalu menghimbau untuk tetap menjaga kebersihan tangan dan asupan makan kita seperti itu Kak. Oke, terima kasih untuk informasinya Nis. Kita tunggu informasi lebih lanjutnya ya. Selamat sore. Nah, itu mereka ya hepatitis ini kan, tapi kayak yang diserangnya anak-anak ya, anak lebih sering ya. Tapi yang kalau misalnya udah vaksin apa ya? Apakah nanti akan selanjutnya? APBCG, bukan BCG ya, apa ya? Apakah ada selanjutnya Pak bakal ada vaksin untuk anak bayi? Iya, betul. Jadi hepatitis itu katanya bisa menular loh.
Oh iya. Tapi kan waktu karena misi dia kan ada hepatitis yang ada. Diberikan imunisasi. Tapi kan kita sebenarnya udah apa tuh namanya? Lupa langsung. Apa? Hepatitis itu kan dari virus kan. Hmm. Itu kan bisa menular juga. Tapi virusnya dari makanan. Nah, iya. Kalau mungkin karena makanannya yang pencuciannya kurang bersih. Kenapa gitu. Mereka datang ketika habis lebaran sih? Iya kan. Iya kan? Tapi kayaknya kasihan ya anak-anak kalau seperti itu bisa muntah. Benar. Demam kita aja kalau ngerasakan itu kayaknya aduh. Iya. Apalagi anak-anak kan. Betul. Ya penting jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga kebersihan ya kan. Hmm. Tapi memang mungkin orang berpikir alah minum air minum nggak dimasak juga kemarin-kemarin sehat-sehat ya kan. Cuman kita nggak tahu ya kan perkembangan zaman itu menyebabkan makin bertambahnya virus-virus baru yang muncul ya kan. Biar laris juga obat-obatnya. Ya kan? Masker kurasa. Masker juga. Apa hubungannya sama masker? Iya kan wajib pakai masker juga lanjut. Bentar lagi banyak orang yang mencuci apa pakai sabun? Iya. Mencuci apa? Sayuran ya. Mulai naik lagi ya. Iya. Brand-brand iya, yang pencuci-pencuci sayur, sabun itu Padahal itu kan lebih bahaya kan sabun, masa cuci sayur, mengandung sabun. Bahan kimia juga iya. Ya kan. Tapi kan pasti sudah teruji klinis lah deh. Katanya gitu ya kan. Jadi ntar lagi kita cuci beras pakai sabun. Biar biar lebih kinclong. Kayaknya iya. Nah lanjut aja nih ada berita ketiga. Tentang apa ini ya? Katanya tentang yang si yang lagi viral itu ya. Banyak kali yang lagi viral, yang mana ini deh? Yang tentang yang katanya ragil-ragil itu. Yang dia datang ke podcastnya Deddy Kobuzer. Iya, tapi dia jadi kan kemarin si Deddy Kobuzer itu melakukan permintaan maaf dan men-takedown rekaman video kontennya yang belum lama ini mengundang pasangan sejenis dengan tema lesbian, gay, biseksual, dan transgender di saluran YouTube miliknya. Jadi hal tersebut dilakukan dia dalam permintaan dari Gus Miftah katanya. Apalagi mungkin banyak yang unfollow dia sampai di 7 juta katanya. Unsubscribe. Iya. Aduh, ya ampun. Tapi Kak daripada mereka unfollow. Atau ini jangan-jangan iya. Aja, kan? Atau ini jangan-jangan trik marketing lagi. Bener, biar makin banyak yang follow dia kan aku kayak gitu jadi penasaran kita langsung lihat iya. Ini YouTube-nya kan. Jadi tapi kata coba kita lihat, bener enggak sih? Coba emang, lihat deh. Emang di apa? Apa? Unsubscribe. Aduh. Jadi kan si Deddy Kobuser juga bilang di akun Instagramnya juga, seperti biasa ketika gaduh di sosmed, saya minta maaf. Kebetulan masih dalam suasana bulan Syawal. Sejak awal saya bilang tidak mendukung kegiatan LGBT. Saya hanya melihat mereka sebagai manusia. Hanya membuka fakta bahwa mereka ada di sekitar kita dan saya pribadi merasa tidak berhak menjudge mereka. Tapi emang nggak ada lagi sih Bu, aku lihat ini. Nggak ada lagi ya, ada. Aduh. Tapi masih banyaknya ini yang nonton, yang subscribe. Karena iya kan dia berapa ini dia. Jadi gara-gara itulah ya kan, jadi ramailah mengenai, padahal si Ragil dia sekali-sekali lo pulang ke Medan ya kan. Oh iya, si Ragil ini dia selama ini di luar negeri ya? Di luar negeri, di Jerman. Jadi ya mungkin gimana lah ya. Mungkin di luar negeri itu sah ya mungkin ya. Ya mungkin di sana menerima, tapi kan di Indonesia keadab-adabannya lebih ke arah timur-timuran. Saya kurang ngerti kali tentang Ragil ini, sebenarnya apa sih si Ragil ini siapa sih, soalnya semenjak lebaran ini iya. Gak pernah baca-baca berita Ibu. Ragil itu dulu sempat viral karena awal pertamanya itu karena dia joget-joget lagu-lagu India gitu kan. Okay. Bersama suaminya di Jerman sana. Oh yang pakai hak-hak tinggi itu bukan? Bukan. Oh bukan. Salah lagi. Dia kalau aku lihat tampilan fisiknya biasa aja gitu, nggak apalagi gimana-gimana kali, normal sih. Terus kalau misalnya cara ngomongnya juga menjelaskan sesuatu, apalagi mungkin positifnya si Ragil ini. Dia memberikan edukasi untuk teman-teman yang mungkin nggak tahu Jerman atau gimana kehidupan di sana, gimana cara kerja di sana, mungkin itu. Nah negatifnya mungkin orang melihat dia, bapak sama bapak bisa gabung sih ya. Oh gitu. Iya. Jadi mereka udah punya anak. Mereka lagi proses adopsi. Oh adopsi anak. Di sana iya. Jadi kan. Mungkin jadi pro kontra ya kan, apalagi kalau misalnya sesuatu yang di sosial media ini kan cepat nih beredarnya ya kan deh. Apalagi dulu sempat si TikToknya si Ragil itu di ini. Di apa? Di blok.
di blok sama ini sempat hilang. Oh, sempat hilang sama di apa di kena band nggak tahu lah ya. Habis itu dia muncul lagi dengan TikTok baru dengan kehidupan yang sama juga. Oh, begitu. Gitu. Jadi kan kemarin si Ragil pulang ke Indonesia mungkin ya kan dalam rangka Idul Fitri juga kan. Mm-hmm. Aku sempat ngikuti kegiatan dia juga, apalagi dia sempat apa namanya? Ziarah ke makam orang tuanya juga sama pasangannya. Mungkin itu jadi kontroversi juga, sama kayak si Popo. Mm-hmm. Si Popo yang siap, tau gak sih yang botak itu? Mm-hmm. Ini kalau boleh tahu ya, dia itu di sana berarti udah lama lah ya. Udah lama. Mungkin di kalau di Jerman itu udah biasa seperti itu ya. Tapi kalau di sini kan kayaknya luar biasa, karena itu kan nggak dibolehkan ya di Indonesia. Iya, nggak dibolehkan ya, karena kan kita menganggap pasangan itu kan pasangan yang nggak layak gitu kan. Mm-hmm. Kalau laki-laki sama laki-laki. Cuman yang itulah si Deddy Kobuser memancing kegaduhan dengan mengundang mereka. Okay. Gitu. Mungkin juga pertanyaan-pertanyaan Deddy Kobuser yang memancing netizen untuk jadi marah. Iya. Ya. Apalagi kan sekarang netizen kita ini kan makin pintar berbahasa, apalagi berkomentar. Jadi kalau misalnya ada yang sedikit-sedikit isu yang agak apa ya langsung dicuatkan ya, langsung puas. Itu jadi akibat, apalagi si Deddy Kobusernya lagi semenjak yang si penangkapan apa tuh Pestor, owner Pestor itu kan bermula dari si Cika kan, lanjut lagi ke sini kan makin gaduh. Sepertinya Deddy Kobuser ini gimana? Kontroversial ya? Juga kontroversial. Lama-lama. Tapi kita jangan hati-hati kak berbicara tentang Deddy Kobuser. Nanti kita di ini loh, dikirim surat loh ke sini. Dikirim surat ya, dipanggil kita ke sana. Dikirim surat cinta. Jangan kita langsung diundang podcast. Diundang podcast. Iya. Nanti jadi pelaku lesbian pula katanya, ya kan? Ya. Atau ini mulut yang paling ternyata ini netizen yang paling. Iya. Ngeri mulutnya kata dia. Betul, betul. Tapi kan kita berkomentar dari segi yang kita lihat. Okay. Bukan dari ngada-ngada ya kan. Jadi si Ragil gimana Kak? Ini dia apakah jadinya di apa ya? Dikeluarkan dari Indonesia atau gimana? Enggak tahu. Kayaknya gara-gara kasus ini kan jadi kayak ini. Makanya hati-hati lah yang kamu mau diundang di podcast Deddy Kobuser ya kan. Makanya juga Kak, kita hati-hati Kak kalau diundang sama Deddy Kobuser. Nanti kita juga dibully loh sama satu Indonesia. Iya, ngeri juga ya kan. Ada lagi berita yang lain deh. Tentang si yang perpanjangan Vanessa Kong ini serta kedua orang tuanya. Aduh, ini. Kenapa hartanya udah habis? Perpanjang masa penahanan. Wow, tiga tersangka kasus investasi bodong Mineri Option Binomo kemarin ini kan. Jadi mereka mengeluarkan surat, pihak kejaksaan telah mengeluarkan surat perpanjangan penahanan terhadap ketiga orang tersebut. Tapi katanya dia tidak menerima uang. Aduh. Tapi kok bisa diperpanjang lagi? Mungkin dia sudah mendapatkan apa gitu kan. Atau mungkin membelit-belit fakta sebenarnya gitu kan. Oh, gitu. Tapi katanya mereka 2 tahun lalu pernah membayar pajak ya sampai berapa ratus juta, benar nggak sih itu? Ya kalau penghasilan miliaran wajar lah bayar pajak 100 juta, iya. Lebih 100 jutaan kita ya kan. Kita juga kan bayar pajak juga ya. Kita juga wajib bayar iya, pajak berapa, kan. Berapa juta-juta lah kalau kita kan. Memang iya sih ya kan. Agak cemana gitu ya. Apakah hukum bisa dibeli dengan uang? Jadi berapa tahun penjara sih Pak Nisa ini? Kalau itu sih kurang tahu. Karena kan masih diperiksa ya kan lebih lanjut. Lagi, iya. Ya? Sama kayak si Indra Kens kan. Berarti satu keluarga jadinya ya. Tapi ada berita tadi juga sih. Siapa sih namanya? Aku bilang satu lagi. Si Dodi ya. Kok Dodi? Siapa? Doni. Doni Salmana. Aku kalau Dodi ingatnya yang DS itu loh. Itu yang lagi viral lagi tuh apa sih mau dia? Yang lagi viral itu yang dikomentar sama istrinya tuh mantan istri. Ya menggugat apalagi kan hak asuh lagi. Aduh, dan hak mereka ini wali lagi. Iya mau cari ini juga. Panggung lah. Ya. Mungkin dari situlah uang mereka. Kan? Iyalah, cemana? Udah habis uang warisannya. Bukan udah habis untuk perawatan ya si Mayang mungkin. Oh iya. Kan perawatannya sampai 30 juta, 40 juta. 80 juta. Salah ya. Iya, kok salah. 80 juta. Jadi kurang-kurangin. Iya, makanya itulah aduh ngeri lah pokoknya ya. Berarti kan. Berarti dia sekali tampil 80 juta ya. Lebih lah. Kalau perawatan 80 juta berapa outfitnya dari atas sampai bawah? Gitu. Berarti dia wow apa? Murah banget juga mungkin ya. Mahal banget. Oh, mahal banget. Kan kalau Indra Ken itunya wow murah banget. Kalau ya. Ini wah mahal banget. Oh gitu. Enak ya
Enak ya, enak ya. Gimana kalau kita jadi artis aja? Kita viralkan satu ini aja ya kan, langsung jadi viral. Gitu. Gimana kalau kita cari sensasi yuk? Biar kita jadi artis, terus kita nanti perawatan 80 juta. Iya kan? Iya, betul. Yang mana yang mau ikut sama kita ini? Siapa kak? Yang bisa jadi ini kita kan? Siapa yang mau jadi manajernya ini antara dua ini kan? Apakah kita panggil Bang Agus sebagai manajer kita? Oh iya, kayaknya Bang Agus aja ya. Iya kan. Biar teriak-teriak lagi manggil kita. Ya. Terus apa lagi kak berita yang lagi hit-hit ini kak? Kemancing. Iya, iya. Ya udahlah, itu aja lah pemberitaan aja. Kita. Kayaknya netizen udah bosen. Udah bosen kan. Apalagi pastinya lebih update lah kalau misalnya lihat di portal kita langsung atau di sosial media kita langsung ya kan. Kami hanya menyampaikan apa yang ada di skrip aja ya kan. Iya betul. Kalau kami kan bisa cuma baca skrip. Iya, terus kan? Kami juga banyak yang nanya. Iya, kalo kami banyak. Ngerti apa-apa ya. Iya. Kan? Kalau kalian bahas apa pelakor, kami nomor satu. Eh, Kak, kita maju paling Kak, depan. Kalau ingat-ingat pelakor, aku jadi ingat yang kemarin Kak bahas itu yang masalah si pasangan A sama pasangan B. Itu gimana sih sampai sekarang aku belum ngerti. Juga sampai aku baca 2 kali 3 kali mana tahu juga kan tribuner juga nggak ngerti. Udahlah dari sosial media aja lah. Karena itu kan ya? Menyangkut ini apa namanya apa? pasutri yang nggak tahu yang ini. Kakak susah menjelaskan. Gitu susah ya? Menjelaskan takutnya ngelek kayak kau kemarin. Oh iya sampai sekarang sih aku masih ngelek. Iya pokoknya pasti itu aku tetap menunggu lanjutan kasus itu. Makanya sampai tes dulu, DNA ya, kan? Mereka. Biar agak-agak ya biar berkurang lah ada pelakor-pelakor di sini. Iya, aduh nggak ngerti lah aku kalau udah bahas pelakor pusing kepala. Oh, tapi itu kayaknya bukan pelakor deh. Pak Binar lah orang dia yang laki-laki itu duluan kok. Kayaknya iya sih. Iya kan. Jadi mereka melakukan hubungan gelap sebelum menikah sama si perempuan. Berarti ini. Sengaja menikah hanya untuk menutupi hubungan itu. Hubungan, iya. Ya kan? Kayaknya sih iya. Cuma sama-sama saling cemburu. Udahlah, masa kita roasting yang kayak gitu-gitu sih, Dek. Nanti ada yang kabur lagi masuk iya. Kemarin. Takut di roasting dia lari deh terus ya kan. Ya udahlah Tribuners, sekianlah Selamat sore Medan dan informasi yang kita berikan. Pokoknya kalau kalian pengen berita lebih update dan terpercaya pastinya kalian langsung ke Instagram, Facebook dan TikToknya Tribun Medan, apalagi website-nya. Kalian jangan lupa, pokoknya kalian tinggal lihat-lihat aja lah di situ, lebih update lah pastinya ya kan, Dek, ya kan. Seperti biasa. Iya. Kalau ada yang mau endorse Kak Lani mau. Itu dia. Iya, mana tahu. Mana tahu tak ada kopi-kopi ya kan. Dek, udah tetap kopi Hawi enggak bisa tergeser. Oh iya, udah kalau gitu mantun tak ada roti-roti jus. Iya, roti-roti gitu, kan? Jus kita membuka endorsan iya, ya. Mana tahu karena ada. Agak seret juga kalau ngomong terus ya enggak ada minumnya. Iya, betul. Ya udahlah kalau gitu Tribuners, terima kasih sudah menonton Selamat Sore Medan. Pokoknya saksikan terus Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore dan pastinya ikutin semua kegiatan-kegiatan digital activity kita pastinya ya kan di portal Tribun Medan. Nah, saya Lani. Saya Tari. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Tribuners. Mohon maaf lahir batin. Selamat Sore Medan. Assalamualaikum.